Menghindari terjadinya kerusakan, jadi biar tetap lestari. Aku suka ruangannya karena dia simpel, dia nyaman gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut aja ke ruangan berikutnya. Hai, ketemu lagi di ruangan yang berbeda. Nadia udah berada di ruangan yang berbeda lagi. Ini merupakan kamar tidurnya Ibu Fatmawati. Nah, di sini kita terdapat mesin jahit. Terus ini lemari. Kayaknya ini lemari yang udah direnovasi ya, atau yang udah direhab biar dia lebih lama tahan. Terus di sini juga ada meja riasnya. Tuh, ini benar-benar barang lama, teman-teman. Bisa lihat sendiri. Dan nggak boleh didudukin ya, kalau teman-teman berkunjung ke sini, sekali lagi nggak boleh didudukin. Cukup kita lihat aja. Nah, juga ada tempat tidurnya. Ini ada pakai kelambu ya namanya. Nah, ini ada kelambunya. Ini tempat tidur yang pernah Ibu Fatmawati tidur. Gimana sih ngomongnya? Pokoknya gitu deh. Ya, ini tempat tidur Ibu Fatmawati. Aku suka deh. Ruangannya simpel. Sederhana gitu. Jadi Ibu Fatmawati itu benar-benar sosok perempuan yang sederhana. Oke, kayaknya ruangannya cuma ada dua di sini. Mungkin ada lagi, tapi itu di belakang lagi di renovasi untuk perbaikan. Jadi kita cuma bisa masuk ke dua ruangan. Yuk kita balik lagi ke depan. Oh, 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 oh
tadi kalau rumah Ibu Fatmawati berdiri pada tahun 1915 dan pada tahun 1990 rumah ini diambil alih oleh pemerintah untuk dijadikan cagar budaya agar lestari. Nah, itu aja dari Nadia. Terima kasih udah nemenin Nadia. Kita bakal lanjut sama vlog berikutnya. Dan ya tetap terima kasih. Jangan lupa buat subscribe dan komen dan like juga video ini. Dadah!